Okay guys, assalamualaikum. So hari ini saya berada dekat Taman Suria, Johor Bahru. Okay, sekarang brother ni dia nak try dekat Toyota Vios baru dia, guys. So kita tengok dalam keadaan enjin dia ni macam mana, guys. Kan, enjin baru lagi kereta ni, tahu bang. Dia ni baru lagi. 2019 baru dalam race dalam 2 tahun lah kan. Okay, kom, kita tengok. Tengok lagi bang. Sekejap. So kalau tengok RPM dia 900 eh. Okay bu, 40 titik bu. Jauh 700. Bos, dah makin senyap dah bos. Bos, dah makin senyap. Dia dah makin senyap. Okey, baik. Ah. Itu dia produk kita. Kan? Memang terbaik. Produk ni. Tempat tadi ada cerita tak pergi memang rugi dah. Kita kena cuba nak test dulu. Betul. Test dulu tengok masing-masing tengok kereta dia sendiri. Okey, masing-masing boleh rasa lah. Ha. Nampak kan? Dia mempuati bang. Baru 48 minit dah boleh nampak kesan dia. Kurang 5 minit bang. Bagus kan? Bagus ya. Tadi abang tengok sini abang tadi saya tunjuk. Tadi saya ada rakam bang Abang punya RPM ni tadi. Tadi RPM ni 900 tau. RPM tadi 900 tau. So sekarang ni abang boleh tengok berapa? 600 bang. 600 sekarang RPM ni. Wah. Betul abang. Kan? So guys, kalau you all nak tahu kereta ni baru 2 tahun guys. Baru 2 tahun. Tadi RPM dia kita dah tengok 900 kan. Dia turun jadi 600 guys. Jadi Ecosta masih mampu bagi yang terbaik untuk enjin kenderaan anda, okey? Tak semestinya kereta baru tak pakai Ecosta guys. Korang kena pakai Ecosta. Sebab apa? Sebab dia mampu bagi yang terbaik untuk enjin kenderaan anda semua. Okey? Okey guys, bye semua.